Alhamdulillah Afif Ja'far Al-Jufri punya munsyid-munsyid. Kalian diajak majlis-majlis taklim. Kalian tidak dikirim ke gereja. Sekarang banyak kiai-kiai punya majlis gini. Dikirim ke gereja untuk nyumbang laku gereja di saat Natalan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini pelanggaran besar dalam akidah kita, warga NU. Coba panutan kita, Syekh Abdul Qadir Jailani, dalam bukunya yang saya nukil, ada bukunya. Kitab Hunyah tadi itu pada juz 1 halaman 42. Yustahabbu disunnahkan idza ra'a bi'atan au kanisatan. Bila mana seorang muslim melihat bi'atan sinagog. Sinagog itu tempat orang Yahudi beribadah. Au kanisatan atau gereja tempat orang-orang Nasrani beribadah. Au sami'a sauta syaburin atau mendengar suara trompetnya orang Yahudi. Au sauta nakusin atau mendengar suara loncengnya orang Nasrani. Au ra'a jam'an minal musyrikin atau melihat sekumpulan orang-orang musyrik wal yahud atau melihat sekumpulan orang-orang Yahudi wan nasara atau melihat sekumpulan orang-orang Nasrani. An yakula hendaklah si muslim itu mengatakan atau membaca asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wahdahu la syarikalah. Yang Maha Esa. Dan tiada sekutu baginya. Ilahan wahidan. Tuhan yang Maha Satu. La na'budu illa iyyah. Dan kami tidak akan menyembah kecuali hanyalah kepadanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini kalau melihat gereja, melihat sinagog, itu disunahkan baca ini. Fa inna dzalika marwiyun 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, ini ajaran bacaan marwiyun diriwayatkan 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita melihat tempat ibadah non muslim, justru lari dari situ, bukan ngirim pasukan untuk jaga atau untuk baca selawatan di dalam ini. Pelanggaran besar menurut ajaran siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani.